Untuk masuk ke dalam istana angin, pasukan Magadha harus melewati 3 gerbang utama. Gerbang pertama, gerbang kedua, dan jalan masuk yang paling penting, gerbang ketiga. Sebelum mereka tiba di gerbang ketiga, terowongan kita harus sudah selesai. Acarya, berapa lama sampai terowongan itu selesai? Setidaknya 3 hari. Dan dalam 3 hari, kita harus memastikan Danananda dan pasukan Magadha tidak masuk ke dalam istana angin. Itu hanya mungkin saat pertahanan ketiga gerbang ini cukup kuat. Kita harus memastikan pasukan Magadha harus bekerja keras agar bisa memasuki istana angin. Agar kita dapat waktu sebanyak mungkin untuk membuat terowongan. Acarya, kita harus membagi diri menjadi berbagai grup untuk melakukan hal ini. Chandragupta, kau dan Baldev akan memperkuat gerbang utama. Jika mereka akan memperkuat gerbang utama, maka aku, Indra, dan beberapa kesatria akan memperkuat kedua gerbang yang lainnya. Aku, Acarya, dan Stulbadra akan menggali terowongan. Tapi Jenderal Matsaldev, Danananda bisa mengambil kakiku. Tapi dia tidak bisa mengambil tekadku. Dan tekad itu akan memberiku kekuatan kepada tanganku untuk mengalahkannya. Aku bisa menggali lebih cepat dari 10 orang. Itulah tekadku. Kalahkan musuh! Satukan kekuatan dan raih kemenangan! Yang mulia, para pengkhianat itu bisa mencoba apapun. Jebatan kita hampir selesai. Menggunakan pelantak tubruk, kita akan menghancurkan gerbang utama Istana Angin. Setelah gerbang utama hancur, akan mudah bagi pasukan kita untuk menghancurkan 2 gerbang yang lainnya. Lalu kita akan meraih kemenangan. Magadha akan menang. Magadha akan menang. Bagus. Sangat bagus. Tanahnya basah. Ini tempat yang tepat untuk kita menggali. Kita akan membuat terowongan yang akan menembus sisi lain dinding itu dan melindungi kita. Mari kita mulai. Selesaikan jembatan mereka. Waktu kita sedikit. Gerbang ini.
atau mereka akan mendobraknya dengan cepat. Prajurit, bawa semua benda berat di istana kemari. Prajurit! Kenapa pasukan Magadha berhenti untuk mendobrak? Danananda pasti memiliki rencana lain. Prajurit, bersiaplah! Suara apa itu? Danananda pasti membuat pengumuman. Prajurit, perkuat gerbang ini. Kami akan segera kembali. Ayo, Baldev. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Selamat datang aku ucapkan kepada seluruh rakyat Magadha. Aku memanggil kalian datang kemari untuk menyaksikan sebuah pemandangan yang indah. Kalian semua memberikan dukungan kepada anak pengkhianat itu. Kalian menganggapnya sebagai penyelamat kalian. Kalian semua bahkan menolak untuk membayar pajak kepada maharaja kalian karena perkataan. Karena itulah, hari ini kalian semua akan tahu bahwa kalian sudah membuat kesalahan besar dengan percaya padanya. Kalian semua akan menjadi saksi hidup bahwa Chandragupta bukan penyelamat yang dikirimkan oleh dewa, tetapi tempatnya adalah di bawah kaki Maharaja Magadha Danananda. Karena itulah, hari ini saat aku menghabisi Chandragupta, bukan hanya dirinya yang tiada, tapi harapan palsu dan impian dari kalian semua juga akan tiada. Chandragupta! Lihatlah warga-warga desa ini. Mereka adalah warga-warga desa yang kau percayai dan kau berikan impian untuk menghancurkan diriku, Raja Danananda. Ya, mereka adalah warga dari 50 desa yang kau tarik ke sisimu. Dan sekarang, mereka akan menyaksikan kematianmu. Dan kematian itu akan begitu menyedihkan, akan begitu buruk, bukan saja mereka, tetapi seluruh keturunan mereka masih akan mengingatnya. Dan setelah itu, warga-warga desa ini tidak akan berani memberontak lagi melawanku. Kau dengar aku? Berhentilah menggali terowongan.
Kita tidak akan menggali terowongan. Apalagi melarikan diri. Aku tetap di sini dan melawannya. Jika aku menggali terowongan dan melarikan diri, aku mungkin saja tidak akan tiada, tapi ideologi pasti akan tiada. Ideologi yang dengan susah payah sudah aku buat untuk memotivasi mereka. Untuk menghabisi ideologi itu, Danananda. Dia membawa warga Magadha kemari. Jika aku mundur sekarang, maka ideologi yang diandalkan warga Magadha, kalau ada orang yang berani melawan tirani Danananda dan berani melawan kekejamannya, kalau ada orang yang bisa mengakhiri kekejamannya dan mempersatukan mereka semua. Jika aku tidak bertarung, maka ideologi itu, Acarya, akan tiada. Dan patriotisme yang sudah aku tanamkan dalam hati mereka pasti juga akan tiada. Dan Danananda, dia akan menang. Rasa takutnya akan menang. Dalam kekuasaannya, mereka akan jalani kehidupan sengsara. Semua usaha kita akan sia-sia, Acarya. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Chandra benar sekali, Acarya. Kita akan bertarung. Kita mungkin saja akan kalah. Tapi ideologi dan keberanian yang kita miliki akan tetap hidup di hati semua warga. Dan kita akan terus bertarung sampai tiada. Ya, Acarya. Dan ada kemungkinan, jika kita memang berhasil menang, maka kita bisa menghancurkan ideologi Danananda untuk selamanya. Janji ibu pejuang dan putranya yang pemberani patut untuk dipuji. Tapi kenyataannya prajurit kita tak akan bisa menang melawan pasukan Danananda yang jauh lebih banyak. Chandragupta, aku mendukung setiap perkataanmu, Chandragupta. Tapi saat ini kita harus ingat, masa depan diukir dari masa kini. Dan demi masa depan India bersatu, kau harus tetap hidup, Chandragupta. Acarya, saat ini aku tidak memikirkan masa depan, tetapi masa kini. Dan kita memang harus memikirkan masa kini. Karena hari ini akan membawa ke hari esok. Jadi aku siap melawan Danananda dan seluruh pasukannya itu. Jumlah dari pasukan Danananda itu tidak penting bagiku. Karena aku yakin bahwa setiap prajuritku memiliki kekuatan ratusan prajuritnya. Kita siap untuk menantang mereka. Acarya, kau sudah mengubahku dari seorang pelayan menjadi seorang pejuang. Dan seorang pejuang tidak pernah lari dari medan tempur. Kalahkan musuh. Satukan negara dan raih kemenangan. Kalahkan musuh. Satukan negara dan raih kemenangan. Chandragupta, setiap aku berpikir bahwa aku telah memahami dirimu, kau terus membuatku terkejut. Murid yang keras kepala. Jadi, apa kau mendukung kami, Acarya? Apakah aku punya pilihan lain? Aku pasti akan bersama denganmu. Karena jika ada orang yang mampu mengalahkan Danananda, itu adalah dirimu, Chandragupta. Tetapi, aku tidak akan berhenti menggali terowongan itu. Karena strategiku adalah, kita harus memiliki pilihan yang kedua.
waktunya menunjukkan kemampuan kita kepada Danananda. Ayo! Lihat itu, warga Magadha. Lihatlah baik-baik bagaimana aku akan menghancurkan kekuatan para pengkhianat ini yang sangat lemah dan keberanian Chandragupta. Pintu itu akan segera terbuka dan setelah itu keberanian pengkhianat itu akan hancur lebur. Kita tidak bisa menahan serangan mereka lagi. Pintu ini akan segera hancur. Hari ini, kalian semua akan menjadi saksi akhir riwayat menyedihkan dari Chandragupta. Dan kalian semua akan melihat bagaimana dia mengundang sendiri kematiannya dengan menantang dan melawan diriku dan Nananda, Maharaja dari Magadha. Acarya, semoga saja rencana Chandragupta berhasil. Rencananya pasti berhasil. Ayo cepat, kita harus melemparkan drum minyak ini ke parit secepatnya. Kalian semua bersiaplah. Sebentar lagi, kalian semua akan menyaksikan akhir dari pengkhianat itu. Danananda! Luar biasa. Dengan satu panah, Chandragupta berhasil membuat kehancuran besar dalam pasukan raja. Selama ini aku hanya mendengar kisah keberaniannya. Tapi hari ini, aku menyaksikan secara langsung. Danananda! Warga yang kau panggil untuk menyaksikan akhir riwayatku hari ini akan menjadi saksi bagaimana pasukan dengan 100 prajurit menghancurkan harga diri raja palsu yang egois. Hari ini, Danananda, identitas dan harga dirimu akan hancur. Ayo, majulah, serang aku. Aku berdiri di sini dan aku akan menghadapimu juga seluruh pasukanmu. Sejarah adalah saksi. Setiap terjadi perang, orang-orang hanya mengingat pemenang perang tersebut, bukan yang kalah perang. Dan nama-nama raja dan kerajaan yang menang tersebut ditulis dengan kata-kata emas di dalam sejarah dunia. Karena itu adalah sejarah yang baik.
tetapi tidak ada yang mengingat pengorbanan para pejuang pemberani yang menyerahkan nyawa mereka demi meraih kemenangan. Untuk itu, hormatilah setiap prajurit karena kehidupanmu telah dilindungi oleh darah seorang prajurit yang pemberani. Karena pengorbanan para prajurit, negeri ini bisa berdiri kembali. Kebijakanku, tindakanmu. Satu-satunya yang tersisa adalah mayat prajurit kita, dan mereka memiliki ribuan prajurit. Kita tidak punya pasukan atau senjata, tapi kita memiliki kekuatan abadi, keberanian, dan kejayaan. Jerami atau badai, siapa yang akan memenangkan pertarungan besar ini?